Siang, Komandan. Siang hari ini kami dari Polres Cirebon dalam hal ini jajaran Satreskrim telah berhasil mengungkap kasus kuras spesialis Alfamart ya. Jadi kejadian ini terjadi di Jalan Imam Bonjol Bogor, Kecamatan Bukuntang. Modusnya pelaku datang masuk ke Alfamart membawa celurit dan senjata ya, tetapi senjata ini bukan senjata pukulan, mainan, namun digunakan untuk menodong karyawan. Nah, setelah itu pelaku mengambil uang dan beberapa barang-barang yang ada nilainya, termasuk tab dari Alfamart, ini juga diambil. Dan pelaku sudah menurut pengakuan sudah melaksanakan aksinya sebanyak 2 kali. Yang pertama di Bogos, yang kedua di Kuningan. Lintas kota, provinsi, di mana? Untuk identitas pelaku, LK dan RF. Ada 2 orang. Cirebon semuanya, warga Cirebon. Total kerugian berapa, Komandan, pada saat ini? Total kerugian 14 juta rupiah. Dari 2 lokasi itu? Dari 1 lokasi, yang di Bogos. Dia punya jaringan, Komandan, di kota-kota lain atau di provinsi lain? Sejauh ini masih kami lakukan pemeriksaan untuk pengembangan. Dan kita juga akan dalamin beberapa kemungkinan ya, beberapa TKP-TKP lain masih kami dalam. Pengungkapan dari CCTV atau gimana, Komandan? Dari CCTV, dari bantuan alat CCTV kita kembangkan dengan data kita, kita laksanakan penyelidikan, akhirnya bisa kita ungkap 2 pelaku. Ada perlawanan dari pelaku? Tidak ada. Ditangkap di mana? Itu ditangkapnya di 1 Kuningan dan 1 Cirebon. Pasal yang dikenakan dan 365 Taman 20 tahun. 365. Boleh, Komandan, sedikit.